Baik, Bapak Ibu, apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oh ya, baik. Sebelum dimulai, observer sudah siap ya? Sebentar, observernya tuh nggak salah ada Bu Kiki dan Bu Sela, bukan sih? Bentar. Dan Pak Bayu. Saya perekam. Oh, ternyata Bu Ira dan saya. Perekamnya Bu Sela. Oh, ya. Yeah. Siap. Yuk, silakan nih. saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau. Selamat sore semuanya. Sore, Bu. Alhamdulillah, walaupun sudah sore seperti ini, kita harus tetap semangat ya, anak-anak baik uh, untuk hari ini kita akan mempelajari ikatan kovalen polar dan non polar nah <tuh> baik uh, ibu cek kehadiran dulu nih anak-anak siapa yang tidak hadir hari ini alhamdulillah hadir semua bu Alhamdulillah hadir semua baik Sebelum kita memulai pelajaran untuk hari ini Langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Yang dipimpin oleh ketua kelas ya Mbak okay, Bayu pimpin doa teman bersama ya Sebelum memulai Ya baik teman-teman mari kita masuk kelas lagi Setelah tadi pulang sekolah ya Berdoa dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Ya kan. berdoa selesai. Nah, anak-anak, apakah masih ingat apa yang kita pelajari kemarin dalam pelajaran kimia? Siapa yang masih ingat pelajaran kimia kemarin? Hari ini kita belajar ikatan kovalen polar non polar. Kalau kemarin kita belajar apa, anak-anak? Ikatan -anak? kovalen berarti bu? ikatan kovalen. Iya, betul. Siapa tadi yang menjawab? Saya, Bu. Oh, iya Sela. Ya, Sela memang selalu aktif di kelas ya. Bagi anak-anak yang lain juga aktif ya, iya, seperti Sela nih. Panutan. Oke. Nah, selanjutnya untuk tujuan pembelajaran yang perlu Ibu sampaikan di sini mampu menjelaskan ikatan kovalen polar dan kovalen nonpolar. Kita pelajaran hari ini yaitu tentang project based. Jadi, kita akan ada projectnya nih, ada produk yang dihasilkan. Nah, nanti produk yang dihasilkan bisa kita gunakan bersama-sama. Lalu selanjutnya ada membandingkan sifat senyawa polar dan nonpolar dan dan ada juga merancang percobaan. Ini untuk pertemuan hari ini ya. Oke, okay. lalu ini ada link pretestnya. Link pretest yang sudah Ibu bagikan di chat Zoom ya, anak-anak boleh diklik link yang sudah tersedia di chat room Zoom kita. Ada kendala untuk akses prioritasnya, anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Siapa ya. yang sudah selesai? Sedikit lagi, Bu. Masih mengerjakan ya? Saya eh, sudah, Bu. Saya sudah selesai, Bu. Sudah juga Bu. Baik. Uh, sudah semua. nak ada yang masih belum selesai mengerjakannya? Sudah Bu. Hai, Ibu. Sudah. Baik. Uh, sebentar. Oke. Okay. Nah, di sini itu harusnya ada Harusnya tadi ada gambar baik di sini ibu ada pertanyaan mengapa air dan minyak tidak dapat menyatu ada yang tahu kenapa air dan minyak Karena tidak, jodoh, jodoh. Karena marahan, tidak jodoh bu lagi marahan bu lagi marahan iya lagi marahan baik uh, ada lagi mungkin Mengapa air nah, dan minyak tidak menyatu selain beda. lagi marahan? Apa Sela? Beda, Bu. Ikatannya beda, Bu, jenis ikatannya. Ikatannya beda, yang satu ikatan cinta, yang satu ikatan apa lagi? Kok oh, Ibu lucu sih? <laughs> <laughs> ikatan kovalen polar ya, Bu ya, kalau yang air. Eh, bener ya? Iya, betul. Berarti Lalu... minyak beda, berarti minyaknya non polar. Gitu bukan, Bu? Iya, yang minyaknya non-polar. Betul, salah. Nah, harusnya di sini ada gambar. Cuman tadi sepertinya tidak tersave nih, anak-anak. Mohon maaf ya. Harusnya ada gambar tadi sudah Ibu eh, tes. Lalu, nah ini dia terkait dengan perbedaan senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen nonpolar. Nanti untuk perbedaan yang lainnya anak-anak bisa mencarinya melalui sumber yang boleh dari internet, boleh dari hasil diskusi bersama teman-teman. Ya, oke. Okay. Lalu di sini ada nih contoh senyawa kovalen polar. Nah, contoh dari senyawa kovalen polar di sini ada air dan juga alkohol. Ini yang berada di sekitar kita. Lalu selanjutnya ada contoh senyawa kovalen nonpolar yaitu tadi ada minyak ya, minyak goreng, lalu Jenis-jenis uh, minyak yang lainnya juga termasuk senyawa kovalen nonpolar. Lalu, di sebelah kiri gambar yaitu ada oli, anak-anak. Makanya, kalau misalnya pakaian kita nanti terkena oli, membersihkannya tidak bisa langsung dipakai air, tapi kita harus menggunakan sabun. Oke, okay, nah di sini ada uh, video pembuatan Visio. Uh, tadi sudah Ibu buatkan, sebenarnya harusnya tadi ada bagan, bagan pembuatan visio. Uh, mohon maaf, se sepertinya tidak tersave ya, yang ada pembuatan visio. Tadi sudah dalam bentuk sudah dalam bentuk gambar. Nah nanti anak-anak, walaupun tidak ada gambarnya di sini, bisa mencari melalui internet. Ya, bagaimana sih cara membuat VCO? VCO itu adalah singkatan dari virgin coconut oil. Jadi, kita nanti akan membuat minyak kelapa. Nanti anak-anak bisa mencarinya dari sumber-sumber yang ada, misalnya dari internet, dari buku ajar. Baik, nah di sini Ibu, bagi sesuai dengan kelompok, terdapat tiga kelompok ya. Di sini ada kelompok satu, ada Sela, Yunita, Bayu, sama ada Ira. Kelompok dua ada Kiki, Rahma, Ira. Lalu kelompok tiga dari Rika, Nadia, dan juga Hiras. Baik, ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, kita coba diskusi ya. Nah, ini tadi udah sesuai dengan kelompoknya. Nanti ada yang perlu kalian kerjakan, yang itu terkait dengan LKPD. Nah, ini list yang perlu didiskusikan sesuai dengan LKPD. Ya, jadi ada penentuan ketua kelompok, ada pembuatan yel-yel, ya, karena biar seru nanti masing-masing kelompok itu ketika presentasi ada yel-yelnya masing-masing. Lalu di sini kita karena dalam bentuk rancangan pembagian job desk dari anggota, misalnya nanti siapa yang membawa kelapa, siapa yang membawa bahan ini, dan juga. Siapa yang akan melakukannya dan biar nanti tidak satu orang saja, jadi semuanya terlibat secara uh, langsung. Nah, oke, okay. ayo kita diskusikan bersama dengan uh, teman, eh sorry, ayo kita diskusikan bersama uh, Ibu. Coba buka break break roomnya dulu ya. Hmm. Mana ya? Oke, okay, break roomnya sebentar. Oh baik, terima kasih. Hmm, sebentar ya. Detiknya tidak ada. Ini langsung join, Bu. Sudah ada breakout-nya, Bu. Join. Oh, iya, iya, sorry. Sudah ada breakout room-nya, ya. Ya, silahkan langsung join. Sudah ada yang merekam ini Bu-Ibu? -ibu. Ini saya sebutkan merekam dari awal sih Bu Kiki, tapi ini masih recording, berarti harus jalan ya? Ya, nanti saya bantu juga Ini yang didiskusikan apa ya kita? Yang didiskusikan tadi jang. kan disuruh oh, buat ya, ya. terus disuruh bikin ya sama suruh apa pembagian tugas. LKS-nya, LKS-nya ada di grup nggak oh, ya Bapak Ibu? Kok oh, oh, saya nggak oh. nomor? LKS-nya ada screenshotan -screen uh, Bu Rika. Di uh, situ udah ada rancangannya, ada penjelasannya mas. Ya. Jadi kita belajar ya, dari ya. situ. Ini kayaknya gabung ya Bapak Ibu Ibu-ibu eh, ya? Iya, jadinya cuma dua kelompok. Ternyata gue harusnya tiga oh, ya. Oh, udah nggak apa-apa kita. Iya, <laughs> nggak apa-apa. Mungkin saya ini, dua kelompok. Hmm, terus hmm, pakai yang tadi. Gilanya, satu lagi. Ya, Tapi ini di layar saya Rahma eh si inviting kok. Kata saya Bu Rahma yang inviting ya. Iya, <laughs> yeah, tadi sama. saya. Tapi info kita Delapan. Iya. Ini Bu Budinanya akan masuk mana nih? Tadi janjian Budina nggak bisa masuk breakout nih. Harusnya sih bisa ya Bu ya. Bang, abang masuk nggak Budinanya di situ? Ke kelompok, -kelompok, -kelompok. Tapi nggak ada. Budina nih. Ya, saya coba, Ya, Bu ini, Bu Dina masih di main room. Iya, Bu. Dina nanya cara kelilingnya gimana katanya. Aduh. Aduh. aja ya. Saya itu aja nih. Iya, iya, iya. ya, 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 ya. udah saya masukin. Hmm. Bilangin ke Bu Dina. Bu Dina join gitu. <laughs> ini sih <siswa laughs> nyariin guru nih. Gimana? Oke, ah, oke. oke Sudah masuk. Gimana enggak dapat. Maaf ya. Iya, Bu. Bukannya sudah berdiskusi. ya gimana hasil diskusinya? Ya, Bu. Sudah, Bu. Yael Saya bingung, Bu. Yel-yelnya bingung. Iya. Yel-yelnya bingung, ya. enggak yael apa-apa nanti pertemuan selanjutnya di eh diskusikan eh ya pertemuan berikutnya harus sudah ada yel-yelnya eh, ya. Siap, Bu. Oke, Bu, siap. Iya, terima sama, sama. Baik. <tuh> uh, baik kita kembali ke uh, rumah ruang ah, anak-anak. budina ah, kamu ke room satunya dulu, Bu. Iya, saya mau nggak ada inian. Oh, oh, gak me? jadi co-host, ya. Bang. Breakout out oh, iya. roomnya tidak ada. saya mau, ya, Bu? apa, Bu tadi masuk soalnya apa? Belum jadi co-host, belum jadi cohost enggak bisa ya? Kalau belum jadi cohost enggak bisa. Bu Dina udah masuk ke room satu ya berarti ya ini. Sudah saya pindahin tadi. Sudah dipindahin. Oh iya Bu Dina enggak enggak jadi cohost karena baru tak wanita membantu sekali. Dian. Ya. Semangat Bu Dina. Perjuangan kawan-kawan masih panjang tiba-tiba jumat langsung kompre <laughs> ya allah Raya, ini kelompok telur ya. udah pusing ya, lagi ya, ya. allah udah. pertama aja yang di kelompok satunya udah tahu nama penguji ibu kenapa nggak kelompok C dulu <laughs> di... kelompok satu semuanya <laughs> duluan ya dua orang yang hari sabtu kayaknya kayak hari pertama yang pertama bu semangat bu kiki <laughs> semangat semangat bu kiki <laughs> kompre pasti berlalu bu Iya, tapi dag dig <laughs> Tadi dapat info dari kelompok sebelah, katanya udah dapat nama pem eh penguji. Udah Kita ada. Kita juga udah ada kan, Bu Esti? Udah ada. Di ya. Cuma belum di spill, belum di spill sama Bu Salfarina. <laughs> lah, bukan ya, di Kita di, udah ya, udah di sama. grup ya, Bu. Eh, udah ya, saya malah ya, belum ya, lihat loh. Sih, oh, ada. tuh kan saya terlalu fokus. Ah, coba saya mau lihat. Coba aku Bu, juga. Bu Eva ya. Itu itu. Iya, Bu Eva satu lagi tapi oh, ya, Bu Aisyah tuh yang mana? Kita nggak pernah ketemu deh kayaknya ya, Bu Aisyah kalau Bu Eva doang ya. Iya, kayaknya satu dosen lagi yang bukan dari PPG ya Bu Ratna sama Bu Istri Afifah yang mana? Ketiga. Ya, udah pernah ketemu Bu Eva itu. Bu Eva iya. Istri Anti Afifah Bu Eva. Yang satunya nggak tahu. Masih ya, terakhir. Oh, sudah, sudah, ya sudah, kita harus kembali ke main room. <laughs> okay. Alhamdulillah, diskusinya sudah berjalan dengan lancar. Tadi, Ibu sudah keliling ke kelompok satu, kelompok dua, kelompok kelompok hanya dua kelompok. Ya, tadi uh, breakout room-nya uh, terbentuk dua kelompok. Baik, um, tadi kelompok masing-masing kelompok belum ada yel yelnya ya, tapi pembagian tugas Ibu rasa sudah selesai semuanya. Ya, pembagian tugasnya baik, Ibu share screen lagi. <tuh> Nah, apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah bu. Sudah sudah bu. Ya. Nah, tadi kita sudah pretest, sudah diskusi. Nah, sekarang coba eh, biar nanti lebih eh, baik lagi untuk hasilnya kita diskusikan bersama dengan kelompok yang lain. Ya, sesuai dengan tadi job desk-nya. di kelompok satu tadi tugasnya. Uh, siapa tadi yang membawa bahan di kelompok satu uh, untuk bahan saya semua bu yang bawa nanti oh. kerjanya di uh, rumah Pak Bayu. Eh, mengerjakannya di rumah Pak Bayu ya. Nah tapi ada Ira sebaiknya nanti untuk kelompok satu di ini dibagi saja jadi tidak ada Ira semua yang membawa. Jadi semuanya terlibat aktif dalam membawa bahan-bahan uh, juga alat. Jaknya di rumah Pak Bayu ya? Iya Bu, kebetulan memang bahannya ada di rumah semua. Makanya tadi saya inisiatif mau bawa sendiri gitu Bu. Alhamdulillah. Baik, uh, selanjutnya untuk kelompok satu tadi yal ya sudah ada katanya ya? Katanya tadi Bayu sudah membuat yel-yelnya ya? Gimana tadi Bayu yel-yelnya? aja Bu, pas presentasi Bu biar, biar supaya ya supaya kejutan bu oke selanjutnya kelompok dua kelompok dua bagaimana hasil diskusinya pembagian job jobdesknya bagaimana sudah dibagi rata bu. sudah bu bagi rata bu, bu saya kebagian bagi kela bawa kelapa bu ya. saya bawa plastik sama baskom bu ya. bawa sedotan bu bawa sedotan pakai sedotan bekas juga nggak apa apa nanti dicuci lagi Ya, bu, Nata, nyari Men bu mengerjakannya di mana kelompok dua di rumah, di rumah saya bu. bu di rumah S. S. soalnya rumahnya S. 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 Gede. enak bu, adem bu ada kolam ya, lagi bu. banyak mangga pada buah bu kelama, ada kolam renang ada kolam renangnya bu ada kolam renangnya enak ya habis praktikum nanti langsung berenang bersama-sama jadi mendinginkan Oke kelompok dua tadi ya lili sudah ada ya Jutan dong sama kayak apa Bang? Iya, betul. iya gak mau kalah Bu. Biar surprise Bu. Ah, surprise. Tadi, <laughs> Tadi katanya ya sih sudah dulu. ada ya, yel yelnya Iya Bu, nanti takut ditiru kelompok lain Bu kalau di nyanyiin sekarang. Baik, hebat semuanya ya. Diskusinya tadi cuma sebentar, tapi pembagian tugasnya sudah ada ya, juga sudah ada. Mencirikan kelas ini adalah kelas yang kreatif. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Okay. Nah, tadi lokasi pengerjaannya sudah. Lalu tadi eh, lokasinya juga sudah ya, sudah untuk LK perancangannya. Nah, anak-anak untuk penguatannya untuk hari ini. Kita yaitu mempelajari tentang ikatan kovalen polar dan kovalen nonpolar, di mana tadi pada bagian atas air dan minyak tidak bisa bersatu. Kenapa? Karena air sifatnya polar, sedangkan minyak sifatnya nonpolar. Lalu, untuk pembelajaran hari ini juga ada. Pembuatan jadi perancangan untuk pembuatan visio atau virgin coconut oil, jadi kita akan menggunakan mengeksplorasi, ya, bukan mengeksploitasi, tapi mengeksplorasi bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Jadi, kita bisa menjadi insan yang lebih manis dan juga lebih kreatif. Nah, untuk pelajaran selanjutnya, anak-anak, karena nanti... Proyeknya dikerjakan di luar kelas, ya di luar KBM. Maka pembelajaran selanjutnya itu adalah presentasi, presentasi hasil dari proyeknya. Jangan lupa yel yel ya, yel yelnya. Jangan lupa dibunyikan masing masing kelompok. Oke, ada pertanyaan untuk hari ini? Tidak ada bu. Tidak ada. Tidak ada bu. Sudah jelas. jelas sih bu sudah jelas. Oke, okay. kalau tidak ada, sekian untuk hari ini. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semuanya. Selamat sore, Bu. Terima kasih, Bu Dina. Ya. Iya, ya. sama-sama. baik, baik uh, saya kembalikan ke Pak Bayu siap baik alhamdulillah alamin kayak penampil kita yang ketiga ya di sesi kedua ini sudah selesai menampilkan alhamdulillah beri apresiasi dulu buat budina luar biasa baik uh, selanjutnya kita akan masuk ke sesi komentar silakan kepada server bu ira ya, saya juga ya silakan bu ira dulu terima kasih wah sudah bagus ya bu dina Perjuangannya juga sangat luar biasa harus lari-lari dulu pengorbanan dek <tuk> berpicingnya. Tapi di sini saya memasukkannya. tadi salam hmm. sudah, kemudian doa sudah, absen tujuan pretest uh, yang penilaiannya belum masuk ya Bu ya. <tuk> <tuk> iya lupa. Uh, iya lupa. penilaiannya, kemudian tadi juga videonya belum ditampilkan, mungkin koneksi juga ya <tuk> video. Uh, sama tadi ada waktu diskusinya nggak uh, dikasih tahu kita berapa menit nih diskusi tuh nggak dibatasi waktunya ya jadi misalnya ada berapa menit per menit gitu pada saat diskusinya supaya waktunya teratur Kemudian tadi ada tambahan kontennya juga belum masuk kayak misalnya kevalen polar itu apa, kevalen non polar itu apa. Jadi kan Budina cuma ngejelasin aja, cuma belum ada di PPT-nya gitu. Ditambahin aja misalnya nanti kevalen polar adalah apa, kevalen non polar apa gitu. Jadi anak tuh lebih uh, paham dia ngeliat dan mendengarkan gitu, melihat tulisannya dan mendengarkan penjelasan dari Budina sama refleksinya belum ada nih dari yang tadi gimana perasaannya hari ini kayak gitu iya nggak apa-apa sih bu pembelajaran ya buat kita juga sama-sama nah, nah, tapi sebenarnya sebaiknya udah bagus sih udah hebat begitu karena Bu Dina berjuangnya masya Allah sekali ya dan dari dari boarding ya ke rumah gitu kan buat peer teaching udah itu aja dari saya terima kasih Bu Dina saya kembalikan ke Pak Bayu. Ya, baik, terima kasih Bu Ira. Ya selanjutnya <tuh> observer berikutnya adalah saya. Jadi eh sedikit saja Bu Dina karena tadi sudah, sudah sebagian besar di, sudah disampaikan oleh Bu Ira Oke, terkait dengan urutan memang eh, ada beberapa yang miss ya, Bu ya. Oke, kemudian ada salah tadi salah satunya adalah refleksi, kemudian eh apa? Penilaian ya, penilaian juga tadi belum masuk. Ya ibu tinggal nanti di, diperbaiki saja ibu untuk yang itu. Nah Kemudian saran saya adalah ini ibu terkait dengan apa ya di PPT tadi untuk sintaknya ya. Kalau untuk per, apa, mendesain produk dan membuat jadwal tadi sudah terlihat jelas gitu ya ketika kita berdiskusi. Hanya saja di bagian pertanyaan mendasar yang tadi sepertinya mungkin saya yang miss gitu ya mungkin saya miss atau memang uh, tadi belum ditampilkan atau mungkin yang tadi di awal uh, kenapa air dan minyak tidak bisa bersatu? ya, ya itu bu ya oh yang iya itu sih oh ya, oh, ya siap, kenapa bu berarti memang tadi saya yang miss ya. ya saya kira itu menjadikan menjadi uh, satu dari motivasi gitu tadi ya uh, tapi ternyata memang masuk ke pertanyaan pertanyaan mendasar karena memang ini kan pro, uh, modelnya project ya kita gitu, modelnya project based learning jadi ada sintak-sintak yang memang harus muncul juga terkait dengan uh, pertanyaan dasar, kemudian mendesain produk dan membuat uh, jadwal perencanaan uh, per pembuatan produk sampai dengan nanti di akhir gitu ya presentasi. Ya, tapi tadi alhamdulillah secara garis uh, apa namanya, secara keseluruhan itu sudah banyak ibu. Ada saja memang kalau udah kendala teknis itu uh, ya begitulah ya pokoknya betul kendala teknis itu luar biasa. Tapi luar biasa ibu perjuangan juga ya harus rumah dulu gitu. Okay. Uh, karena di tadi ada kendala jaringan di sana, tapi alhamdulillah di sini tadi jaringannya lancar gitu ya. Alhamdulillah, jadi tidak terpotong-potong gitu. Oke, okay. uh, mungkin itu saja ibu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya, insya Allah sudah bagus, ibu. Oke, okay. ucapkan uh, terima kasih, ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke okay, baik selanjutnya kita masuk ke sesi komentar dari Bu Yuwita dan Bu Solvarina. Dipersilakan, Ibu, Bu Solvarina dulu mungkin ya. Bu Yuwita ada nggak ya? Sebentar. Iya oh. oh, Bu Solvarina. Ini sih terima uh, makasih tadi uh, komentarnya dari apa? Dari dari Solvarina udah mencukupi menurut saya ya dan Bu Dina. <laughs> live tadi lari-larinya sampai ke rumah dan dan terjadilah uh, peer teaching uh, tadi ini ya uh, pengaruh sinyal ya dan tadi di rumah alhamdulillah lancar sinyalnya berarti nanti ini uh, apa kedepannya itu ya disiasati saja ya uh, tapi untuk peer teaching udah oke okay ya tapi tinggal ini nanti kan belajarnya luring ya saya masih terbawa aura 2000 21 ya, ya masih luring jadi saya mengkhawatirkan sinyal nah ternyata kan sekarang luring jadi tidak masalah yang penting nanti Bapak dan ibu cari teman yang ikut merekam pembelajarannya Untuk teaching semuanya sudah oke okay, kecuali uh, mungkin uh, karena meng karena menghadapi uh, siswa yang sangat pintar ya jadi uh, ada grogi 10 2, 5 sampai 10 menit di awal-awal itu kelihatan ya tapi uh, seterusnya sepertinya lancar. Dan tadi Bu Dina udah udah ini ya. Tapi tadi ini ya um, apa konten awalnya itu konten konten atau materi awalnya kenapa minyak sama air tidak bersatu? Tadi kan banyak pendapat dari siswa-siswa tadi. Nah pendapatnya tadi di mungkin di ini kan disatukan. Nah kira-kira mana yang diantar pendapat tadi yang mendekati dan komentar ya? Mungkin ini mungkin kalau yang lucu bercanda, bercanda ya biasalah supaya nggak ngantuk karena jam terakhir ceritanya ini ya nanti diinikan sebenarnya cara kimia seperti apa nah itu nanti ya contohnya ini adalah uh, waktu kita membuat VCO itu sebagai contoh dari uh, senyawa yang satu sifat dengan minyak gitu ya ya memang diambil VCO itu kan minyak ini ya minyak minyak kelapa ya tapi dari kelapa yang uh, yang tidak terlalu tua gitu ya ya bu ya kelapa muda ya jadi ambil minyaknya dan itu ternyata ini ya untuk kesehatan sangat bagus sekali dan maaf ini merenceng sedikit itu ada itu uh, sampai buat pabrik itu kimiawan yang visio uh, VCO itu yang punya itu Pak Bayu bisa tuh di ini di DNF kan punya pohon kelapa ya. Ah, dan kita di sini memang ada karil ada karil juga Bu. ada ilmiah kita beberapa kali memang sudah membuat VCO sih Bu. Ya. Ada produk-produknya. Ini bagus untuk kesehatan, dan kemarin itu ada kimiawan yang apa yang punya. pabriknya lumayan gede ya, dan waktu beliau sakit ya, dia membati dirinya dengan VCO itu, ya, itu saja. Saya kemarin ke Pak Bayu. Ini Bu udah masuk belum nih? Iya, masih, masih, apa sisa-sisa audit masih, masih, Nah, Bu masih, nih. Bu sekarang Bapak Yu, saya kembali ke Bapak. Ya, baik Ibu, terima kasih. Oke, sambil nunggu Bu memakai headset dulu, saya terdengar. Oke, baik Bu Yuita, Alhamdulillah tadi Bu Dina sudah selesai uh, menampilkan. Ya, paper Pak. Ya, Ibu, dipersilakan Ibu untuk uh, tangkapannya. Uh, maaf ya Bu Dina, untuk nanti Waktu kompre mungkin eh, apa layarnya ya bu ya warna biru eh hijau iya bu nanti coba diperbaiki ah, minta ya. tolong diperbaikiin nih ya, uh, kameranya kameranya ya karena ya, bu. Uh, apa khawatirnya kan kalau kompre juga dilihat dari itu ya nanti apa kita kok biru kok hijau gitu karena kan itu daring juga nah nanti mungkin di video peer teaching nanti kelihatan hijau juga itu nanti ya nggak apa-apa kan yang menilai kita ya bu ya jadi nggak apa-apa nah pokoknya waktu di kompre aja yang agak ini nanti mungkin pakai HP eh pakai HP tapi kalau pakai laptop yang lain nanti kuatannya ada file-file ya mungkin diperbaiki aja lah itu kemudian dari ini yel-yelnya tadi yel-yelnya tiba-tiba komen room ada yel-yel ya -yel, saya kaget tadi oh, yel-yel yel gitu sudah dibahas belum ya kuatir sudah dibahas kebiasaan di kelas bu kalau oh, bikin kelompok gitu. ada yel-yelnya oh ada yel-yelnya gitu oke okay. tapi jangan sampai yel-yelnya mengurangi waktu ya bu ya boleh yel-yel yel tapi kalau kayak anaknya kurang uh, respon mungkin langsung di skip aja gitu khawatirnya nanti tunggu satu tunggu yang lain nanti kita semuanya yel yel doang nanti gitu ya oke okay. itu nggak apa apa itu uh, ya kemarin bu Farina kan udah menekankan ya bu ya es breaking boleh gitu ini boleh tapi jangan sampai membuat uh, apa kelas kita malah tidak ke intinya seperti itu saya tadi juga kagetnya di situ gitu. tuh comment room yel 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 berarti di dalam breakout room tadi ada yel yel yang juga apa gimana gitu gitu. Terus kebetulan tadi diem atau Pak Bayu tadi menghindar atau gimana? Bingung juga Pak Bayunya tadi. Belum nemu, belum, belum, belum. nemu. Pak Bayu harus belajar di lapor Pak itu ya Pak di situ <laughs> Ya, ya lihat murah kan itu ya. Siapa kita? Itu ya, aja. Gitu. Ya, betul. betul. Ya itu mungkin ya Bu ya mungkin. Uh, itu kalau siswa beneran juga kaget kayak ibu ya juga gitu jadi ibu harus antisipasi gitu antisipasi untuk hal-hal yang kecil sepele tapi nanti malah buat kelas kurang kondusif gitu ya kalau kayaknya oh ini kayaknya nggak nggak kondusif buat kelas atau memperlama ibu skip aja nggak apa-apa oke okay, udah ya yel-yelnya udah gitu aja malah kelihatan pokoknya jangan kelihatan nunggu terus ibu kelihatan nggak direspon itu bahaya itu itu itulah dari saya itu sih kalau yang lainnya um, dari PPT-nya itunya terus teknisnya mungkin karena daring ya Bu hanya di sini doang ya, hanya di sini aja gitu jadi bukan ke bukan ke lu apa PPL-nya atau apa apa ya nggak apa-apa lah <guluh> mungkin karena PTC-nya daring terus kita sendiri ya ini latihan jadi kalau menurut saya ya nggak apa-apa teknis kan mungkin ada yang baru pegang zoom breakout room baru jadi host atau apa enggak itu aja pun dari saya. ya baik terima kasih Bu Yuita atas tanggapannya insyaallah nanti saya siapkan bu ilililnya. itu siapa kita? <laughs> <laughs> saya pakai bu. <laughs> ya harusnya punya ililil nih angkatan ini. Iya, <laughs> Pak Bayu bikin. Kalo background juga. kalau kayaknya punya stok ililil dekat sela. <laughs> ada ilil. Kan, bu sela Kimia kasih E, kasih A, gitu. Iya, <laughs> kimia kasih E, kasih A, E, E, gitu, Pak. Ada Aduh, andalan gue... banget. <laughs> Win Jakarta itu, <laughs> Saya yeah. ya. Saya ingin kalian ini, uh, apa PPG Kimia, ki, uh, guru kimia berhasil mengajarkan reaksi. <laughs> Bagus tuh, Bu. <laughs> S1, kalau s satu kan, Uh, ke, uh, pendidikan kimia, kimia uh, bereaksi, semarkan prestasi, apa membangun negeri itu <laughs> saya nyontek dari sana. <laughs> Tapi belum launching, belum launching ya uh, yalnya -yal nanti lah kalau ada ada evaluasi nanti saya launching yalnya. -yal <laughs> ya baik, nanti silahkan ya, boleh uh, Bu Bu Sela tadi katanya punya stok banyak ya yalnya. -yal Nah, kalau saya paling bisa nih. Ini hanya beberapa saja yang bisa jawab. Gitu ya. Apa kabar, Kimia? Ya, Pak? ya, luar biasa. Gitu dong, Pak, jawabannya, Pak. Kayak ikut ini, Pak. Pelatihan, Pak. ya. Nah, itu berarti itu salah satu stok yang kita bisa pakai ya. Benar-benar nanti di kelompok lain tahu gitu ya, supaya nggak klik-klik-klik. Uh, ya. Baik, uh, ini akan jadi PR buat kita juga ya, buat semuanya. Uh, mempersiapkan ice breaking itu walaupun kadang-kadang sebenarnya kalau ice breaking tuh kalau saya sebenarnya ada gitu ya cuma nggak tidak tidak terbukukan dan tidak tertulis gitu tidak terdokumentasikan pokoknya di kelas ada aja gitu sesuatu yang membuat tertawa gitu mem apa mengembalikan anak-anak yang tadinya lesu tiba-tiba langsung ah gitu gitu ya paling sering sih uh, ice breakingnya saya teriak aja gebrak meja juga gitu langsung bangun. <laughs> itu es <itu, itu. laughs> Iya, kan ada es batunya bu, ceprek ya jadi blik. Ya, es batunya. <laughs> ya baik, uh, oke, okay. Alhamdulillah belamin. Uh, kita sudah menampilkan tiga. EO oh, berarti hari ini kita sudah enam, sorry. Tiga di sesi pertama, kemudian tiga di sesi kedua. Nah, Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Uh, kemudian nanti berarti dipersiapkan lagi buat